Reaksi kiper Ajaccio terkena gocekan maut Lionel Messi. Yah, Lionel Messi kembali ke atas lapangan saat melawan FC Ajaccio yang digelar di Stadion Ajaccio Prancis. Laga yang berjalan cukup alot sepanjang 90 menit pertandingan, kedua tim sama-sama memberikan perlawanan sengit, saling serang di atas lapangan, serta rivalitas nyata yang terjadi di atas lapangannya tersebut. Lionel Messi dan kawan-kawan yang bermain dalam laga itu pun benar-benar mendominasi jalannya pertandingan tadi malam. Dengan sangat percaya diri, dan dalam laga tersebut pun PSG berhasil memenangkan pertandingan, dengan skor yang sangat telak dan meyakinkan 3-0. Ya, dan Lionel Messi yang bermain dalam sepanjang pertandingan saat melawan FC Ajaccio pun berhasil menampilkan permainan terbaik. Dalam laga tersebut, dengan menyumbangkan gol brilian dan menyumbangkan 2 assist cantik, dan atas penampilan yang luar biasanya tersebut, Leo Messi dalam sepanjang pertandingan mendapatkan rating terbaik, rating yang selalu di atas rata-rata. Reaksi kiper Ajaccio, Benjamin, Messi adalah pemain sepak bola dengan skill yang sangat tidak masuk akal. Dia telah membunuh Ki dengan magisnya, pertama dengan tendangan free kicknya, hampir saja saya kecurian gol, untung masih bisa saya tepis bolanya. Namun yang kedua, saya tidak dapat berkutik sedikit pun. Dia telah mengobrak-abrik pertahanan tim kita, dan pada akhirnya, saya terkena gocekan yang sangat mematikan. Baru kali ini saya melihat dan berhadapan langsung dengan manusia yang dijuluki alien ini, dan mungkin ini akan menjadikan momen yang tak akan terlupakan di sepanjang sejarah karir sepak bola saya, ucap Benjamin Leroy. Nah, melihat video tersebut, bagaimana tanggapannya sobat PSG? Silakan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. With the